Yayasan Peneraju Pendidikan Mewi Putra di Saran memberi lebih banyak peluang kepada etnik minoriti di Sarawak, khasnya kaum Penan, untuk mendapatkan beasiswa di bawah program Tunas Potensi. Ketua Menteri Sarawak PHN Seri Haji Abdul Taib Mahmud berkata meskipun keputusan SPM mereka kurang memuaskan, namun mereka seharusnya diberi peluang sama rata seperti yang dinikmati oleh pelajar-pelajar dari etnik majoriti. Jelasnya dengan 27 etnik yang berbeza budaya, agama dan lokasi geografi, agak sukar bagi kerajaan negeri untuk memajukan taraf hidup setiap etnik. Justru yayasan ini dilihat sebagai cara terbaik untuk pelajar etnik mendapat akses pendidikan bagi membantu kaum itu terlibat dalam pembangunan negeri. PHN Seri Haji Taib berucap pada Majlis Jelajah Aspirasi Program Peneraju Tunas Potensi di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Len Talif Saleh. Program Tunas Potensi adalah untuk pelajar lepasan SPM dan STPM untuk melanjutkan pelajaran dalam dan luar negeri sekaligus mentransformasikan ekonomi Bumiputera. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nur Mohamad Yaakob berkata pendidikan adalah langkah terbaik untuk generasi muda bersaing dan mengharungi perubahan global. Selain itu, ia sebagai satu lonjakan ke arah meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga sekaligus menjamin masa depan yang cerah. Seramai 15 orang pelajar menerima surat tawaran beasiswa Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Mereka merupakan kumpulan keempat daripada 225 pelajar yang terpilih untuk diserap masuk ke dalam program peneraju.